Selamat tengah hari. Good afternoon, everybody. I'm live again. For the past, I won't say months or days, many years, kita tengok bagaimana perjalanan sebuah parti daripada Pantai Timur. Parti PAS lah, kita kata Parti PAS. Bagaimana parti ini selalu mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sensitif dan tidak menghormati penduduk Malaysia yang berbilang bangsa dan berbilang agama. Hari ini dalam Malaysia kini, saya tertarik dengan kenyataan ahli parlimen Pasir Mas yang juga merupakan ketua pemuda PAS tentang PAS memberi amaran kepada kerajaan untuk membatalkan konsert-konsert yang akan berlaku di Malaysia. Jika tidak, mereka akan menggerakkan bantahan di seluruh negara. Mengikut beliau, bahawa konsert-konsert ni adalah haram dan bertentangan dengan agama Persekutuan Malaysia, iaitu agama Islam. Saya faham. Ya, mungkin daripada seperti PAS lah kan, dia tafsiran dia selalu mengikut cita rasa dia orang sendiri. Mungkin haram dan memang haram, tapi dalam agama Islam. Ahli Parlimen Pasir Mas ni dia lupa Malaysia ni ada perlembagaan, dan perlembagaan selain daripada mengatakan agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia, penganut-penganut lain diberi kebebasan untuk menganut agama masing-masing, dan agama lain selain berislam dijaga dalam perlembagaan. Jadi soalan saya, kenapa harus berhentikan sesuatu kerana satu orang ataupun satu puak sahaja? Kan? Kalau tak nak orang Islam pergi, kawallah orang Islam sahaja. Jangan kawal kehidupan orang lain ataupun bangsa lain ataupun agama lain. Selagi bangsa itu dan agama itu tidak mencaci, menghina agama Islam ataupun mana-mana agama. Itu saya pun tak setuju. Mana-mana satu agama tidak boleh menghina agama lain. Kan? Tapi PAS ni dia tak tahulah, mungkin dia kurang pelajaran, tak baca, kan? Minat dia lain sajalah, saya tak tahulah kan. Cuba baca sikit. Perlembagaan Malaysia tu betul-betul baca. Daripada perkara satu sampailah perkara yang terakhir yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan sultan-sultan bagi setiap negeri adalah the keeper of the religion. Mereka ada, baginda-baginda semua ni ada untuk mempertahankan agama Islam. Jadi tak perlulah, kan? Macam itu hari apa, yang satu konsert yang Jepun ni aku, PAS bantah. Sultan Selangor kata, baginda tuanku Selangor, Sultan Selangor cakap, it's okay, tak perlu apa-apa, tak kena mengena dengan budaya, tak mengusik budaya. Yalah, budaya Jepun tak kena mengena dengan budaya Malaysia kita, kan? Jadi, pada PAS lah, kalau nak bertanding di Malaysia dalam pilihan raya, jagalah sensitiviti bangsa-bangsa lain, agama lain, kan? Saya tak tahulah, tapi mungkin saya salah, tapi saya yakinlah non-Malays lah and non-Muslims
takkan bagi satu undi pun pada PAS. PAS nak memerintah negara, tak boleh mengharap satu undi dari satu puak saja. Kan? Jadi bijaksanalah. Saya tahu sebagai ketua pemuda mesti agresif, garang, kena tunjuk pada bos buat sesuatu. Tapi bos pun 2x5 juga. Baru-baru ni kata the big bulk ni, rasuah ni non bumi dengan non muslim yang buat. Hadiah wang. Tolonglah, eh. Jangan melukakan hati orang. Dalam Islam pun dilarang untuk melukakan hati orang. Kan? Kenapa suka buat statement-statement yang saya tak mau kata bodoh lah, kan? Pasal pangkat pun tuan guru. Jadi cuma saya boleh cakap kenyataan-kenyataan yang kurang cerdik, tidak menjaga sensitiviti kaum-kaum lain, penganut-penganut agama lain. Kan? Balik pada pemuda PAS ni, dia juga membuat kenyataan bahawa menyuruh kerajaan menarik balik cabutan 4 nombor ekor tu, 22 kali setahun tu. Kan? Sekejap, saya... apa? Ha. Membatalkan kebenaran untuk 22 kali setahun cabutan special draw dalam KTM tu. KTM ni singkatan yang orang beri kepada apa, kuda Toto Magnum lah. Ha? Empat agensi ramalan nombor ekor. Tetapi katakanlah kerajaan tarik balik 22 cabutan, masih ada 3 kali seminggu yang standard. Itu tak apa ke, saya nak tanya pemuda PAS ni? Kalau nak batal, batal terus semua, jangan bagi lesen dah. Adakah agama Islam kata dia boleh buat 3 kali seminggu tapi tak boleh buat lebih? Boleh kata macam tu? So janganlah buat kenyataan yang kurang cerdik. Kalau nak batal, batal semua. Kedua, di setiap premis bila saya lalu, kadang-kadang dia terpampang satu bot mengatakan berjudi adalah haram di sisi agama Islam dan tidak dibenarkan menjual kepada orang yang beragama Islam. Kan? So orang Islam tak perlulah pergi beli. Kan? Tapi janganlah halang kebebasan warga negara Malaysia yang lain, yang lain bangsa, untuk membeli nombor, untuk mencuba nasib mereka. Biarlah dalam keadaan ekonomi sekarang ni, PAS tak mau cakap apa-apa. Kan? Biarlah orang nak beli. Saya ingat kalau kerajaan buat hari-hari seminggu, 7 kali sehari pun, orang yang membeli nombor takkan bantah. Ada duit belilah, tak ada duit tak payah belilah. Kan? Ha. So, tak perlulah PAS ni buat kenyataan-kenyataan yang menyinggung perasaan orang. Kan? Hormat, hormat. Islam mengajar kita menghormati sesama manusia. Ha. Kan? Janganlah. Jangan mengongkong ataupun diktik apa seseorang boleh dan tak boleh buat. Kita ni di tahun 2022. Bukalah minda tu sikit. Kan? So, tak perlulah menyinggung perasaan orang. Kan? Ahli Parlimen Pasir Mas, apa, dia tahu tak kata apa nama berapa cukai yang kerajaan perolehi daripada agensi nombor ramalan ni?
Dan setiap kali ada special draw, berapa cukai yang dikutip setiap kali, ya. Bukan dia sekali dia ada. Setiap kali ada ni, ada cukainya. Dan setiap satu ringgit yang dibelanjakan, kerajaan telah mendapat saya kurang pasti berapa persen cukai, tapi daripada setiap satu ringgit dah ada dah. Dan cukai-cukai itulah digunakan kadang-kadang, termasuk dengan cukai-cukai lain, untuk membayar gaji kau orang. Supaya kau orang dapat beli kereta baru, boleh kahwin lagi satu, boleh menjelajah ke luar negara bercuti. Kan? Kalau nak pertikai betul-betul hukum Islam, bawa rang undang-undang 355 tu. Bentangkan. Pasal apa delay? Buat. Nak membantah secara betul, buatlah. Kita nak hukum hudud di Malaysia, undang-undang syariah saja. Bantahlah, buat bantahan. Jangan double standard. PAS ni masalah dia itulah. Dia suka buat double standard. Jaga apa, hati bangsa lain, agama lain. Kena jaga. Kan? Tak molek. Orang Kelantan kata kan? Tak molek. Ha, tak cantik lah macam tu. So, kepada pengundi-pengundi yang masih tak buka minda ni, baca. Tak perlu beli buku mahal-mahal. Rumah ada internet kan? Google je, baca. Apa PAS punya statement-statement, bagaimana dia melencong dari kiri ke kanan, depan, belakang, atas, melencong je. Ikut suka hati dia je, apa dia suka dia buat. Saya bukan kata PAS salah. Mungkin dia mempertahankan agama Islam, bagus. Setiap individu berhak mempertahankan agamanya. Tapi jaga agama sendiri untuk orang-orang yang beragama Islam dan untuk bangsa sendiri. Jangan masuk campur hal orang. Orang putih kata, don't be busybody lah. Do not be a dictator, dictate what to do, what cannot be done. Saya tahu banyak orang akan komen. Tapi sebelum komen tu, buka minda dulu. Saya tak kata PAS tak boleh buat ni. Tapi buat pada agama sendiri, bangsa sendiri, orang-orang sendiri, ahli sendiri. Bab rasuah tak mau cakap. Bab konsert nak cakap. Tak ada priority. Zaman ekonomi merudum, sayur naik, telur naik. Timbalan Menteri PAS cakap pasal cuti haid di parlimen. Masalah apa ni, dia tak tahu apa priority dia. What is the priority? Dan baguslah UMNO telah memutuskan. Kalau belum lagi, saya cadangkanlah kepada Presiden UMNO, putuskan hubungan dengan PAS ni. Kerana PAS ni, barisan mungkin kalah. Kalau kita bergabung dengan PAS. Jangan bergabung dengan PAS. Dan biarlah mereka sendirilah dengan mereka. Kita tengoklah. Kalau dengan bersendirian dia boleh menang dan memerintah, respect. Kan? 19 kerusi parlimen dalam, daripada 222, 19 kerusi parlimen di tahun, di pilihan raya umum yang ke-14. Pilihan raya umum yang ke-15, saya tak tahulah. Saya tak mau tengok berapa yang Perikatan Nasional menang. Berapa yang PAS menang. Kalau meningkat, alhamdulillah, bagus. Tapi kalau merudum, jangan buat statement pula. Jangan salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Ha? Orang Kedah. Saya ingat orang Kedah dah tengoklah Menteri Besar Kedah macam mana kan. Saya tak mau cakap apalah kebijaksanaan dia ataupun ketidakcerdikan dia ke, saya tak mau komen. Pasal saya bukan pengundi di Kedah. Biar orang-orang Kedah menentukan siapa mereka ingin pilih, parti mana untuk memilih untuk memerintah negeri Kedah pada PRU yang ke-15 dan siapa mereka nak sebagai menteri besar.
pastikan buat pilihan yang bagus, yang betul, yang tepat dan yang bermoral. Jangan buat pilihan kerana taksub. Kita sebenarnya Islam melarang kita untuk taksub dengan sesuatu benda. Kita taksub dengan kuasa Allah boleh. Tapi dengan sesama manusia, dengan lebih-lebih lagi parti politik ni, salah untuk kita taksub. Dengan individu-individu di dunia ni, salah. Buat pilihan yang betul. Kan? Perak. Tapi Perak tak apalah. InsyaAllah, Barisan Nasional akan dapat menawan Perak kali ini. Kedah tu, Kedah. Kelantan pun saya tak mau cakap apa. Kerana walaupun saya tidak setuju dengan parti PAS, dengan prinsip mereka tu yang dicatat dalam undang-undang parti lain, yang dibuatnya lain, tapi saya menghormati kerana kita berada di negara demokrasi dan kita percaya pada undi kuasa rakyat. Jadi bila orang Kelantan telah memilih parti PAS untuk memerintah, kita kena hormat. Bukan hormat partinya, kita kena hormat pendapat dan undi rakyat. Saya sekali bergambar dengan seorang YB dari Parti Keadilan. Dan saya pernah bergambar dengan ramai YB-YB daripada Pembangkang, Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat zaman dulu. Orang tanya, Ranjit, awak ni penyokong BN, tapi awak bergambar, awak tak komen pasal Najib ke apa sekarang. Saya nak bagi tahu satu. Barisan Nasional dulu, kini dan selamanya, dan Barisan Nasional adalah pilihan terbaik untuk negara Malaysia. Okey? Dengan pimpinan sebagai Perdana Menteri kita lah, Datuk Seri Ismail Sabri, dan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya rasalah, personal view, jangan salah anggap, saya tak menghasut dan mengata orang untuk ni. Saya rasa Barisan Nasional adalah pilihan terbaik untuk masa kedatang bagi Malaysia, bagi memerintah negara kita. So balik pada ni, orang kata saya ni penyokong tapi bergambar dengan YB Pembangkang ni. Saya nak bagi tahu satu. Saya bukan bergambar ni untuk mendapatkan projek ke apa, walaupun YB tu daripada kawasan saya. Saya menghormati kuasa rakyat yang memberi mandat dan memilih beliau sebagai wakil rakyat mereka. Saya kena menghormati apa yang rakyat pilih. Ini demokrasi. Takkan bila saya kata YB ni tak betul ke apa, takkan saya nak kata penduduk kawasan tu salah. Itu biar mereka yang menilai pada pilihan raya akan datang. Bila seseorang itu dilantik oleh rakyat, kita kena hormati keputusan rakyat. Saya tak buat statement pada tentang Dato' Sri Najib kerana saya diajar untuk tidak ketawa pada kesengsaraan orang lain. Pasal lain kali orang ketawa pada kesengsaraan kita. Ada orang buat statement satu Malaysia happy apa. Jangan buat statement macam tu. Pasal saya bukan kata happy ke tak happy. Bukan kita setuju tak setuju. Yalah, saya ni seorang warga negara Malaysia yang menghormati dari dulu lagi. Zaman orang Pembangkang mengutuk sistem keadilan, saya masih menghormati sistem keadilan. Kerana kita ada tiga cabang. Judiciary, eksekutif dan administratif. Dan cuma saya nak bagi tahu apa yang kita nampak kali ini, bahawa cabang kehakiman kita adalah independen, bebas daripada tekanan mana-mana pihak, dan apapun keputusan yang dibuat, saya rasa itu pada pendapat hakim-hakim yang arif selepas melihat bukti-bukti lah. Kerana kena tahu, hakim tak boleh ikut perasaan.
Hakim kena buat keputusan mengikut fakta dan bukti-bukti yang diberikan. Dan pada masa yang sama, hakim kena ikut undang-undang yang tertulis. Siapa yang tulis undang-undang tu? Ahli parlimen yang kita lantik. Jadi sebenarnya hakim cuma menjalankan tugas pada undang-undang yang ditulis oleh ahli parlimen. Pasal itu nama hakim pun Yang Amat Arif, Chief Justice Yang Arif. Tapi dia orang arif. Kita ni yang tak tahu, yang bukan nak menghina dan mengutuk. Kita ni kadang-kadang universiti, college punya muka pun kita tak nampak. Tok Sal kata undang-undang lah. Tapi kita nak buat keputusan, kata hakim tu salah. Tak boleh, tak boleh ikut emosi. Dalam kehakiman, dalam judiciary, dalam whatever is regarding law, kita tak boleh buat sesuatu dan tak boleh fikir sesuatu tentang emosi. Dia mesti berpandukan pada fakta dan bukti-bukti. So, pada mereka yang mengutuk hakim-hakim, tak perlulah. Kan? Pasal itu, seseorang yang dijatuhi hukuman diberikan ruang untuk merayu. Dan last kali, kalau tak setuju dengan hakim-hakim pun jangan kutuk hakim. Pasal last kali, ada lagi satu, pengampunan diraja. Pembangkang ni dia punya konsep dia senang. Bila keputusan mahkamah memihak pada mereka, penghakiman yang terbaik, Malaysia terbaik, yang ada yang baik. Tapi bila keputusan tidak memihak, oh, hakim-hakim ini telah dibeli, telah disogok, telah diugut. Habis sistem judiciary kita lingkup. Ramai pembangkang-pembangkang terdiri daripada lawyer-lawyer. Do not forget, you people are the officers of the court. Bila kau orang kutuk mahkamah, kau orang kutuk diri sendiri. Seperti meludah ke atas, tempelak ke muka sendiri. Jadi hampa ni, berpada-padalah. Nah, parti-parti politik zaman 50-an, 60-an, 70-an tu, 80-an tu, lain. Tak ada, apa, rakyat, pengundi-pengundi tidak mempunyai akses kepada media sosial, kepada internet, kepada apa yang berlaku di dunia. Tapi sekarang, hampa sebut satu benda, orang dah Google on the spot. Dah tanya, dah check, dah tambah askar-askar cyber troopers ni. Wah, dia orang punya connection dengan internet ni pakar, dia orang pandai, boleh selidik. So jangan buat statement-statement yang kurang cerdik, kan? Sorry, saya lari tajuk sikit ya. Tajuk saya hari ni sebenarnya ni patipah ni yang suka membuat kenyataan-kenyataan yang amat melukakan hati orang lain, kan? They are very selfish. Untuk kepentingan sendiri, mereka sanggup lakukan apa saja. Kepada pengundi-pengundi, saya tidak menghalang siapa yang anda mengundi kerana itu hak anda. Tapi saya merayulah, kalau bolehlah, yang nak pakah, nak undi PAS tu, baik undi parti lain lah. Kan? Baik undi parti lain pun tak apalah. Jangan lupa, bukan PAS satu parti yang dalam perlembagaannya ada menjaga kedaulatan, mempertahankan agama Islam. UMNO pun ada, Pejuang pun ada yang sama dalam perlembagaan parti, PPBM pun ada, Amanah pun ada, PKR pun ada. Semua parti ada. Semua parti menjaga kepentingan agama Islam. Nah, so PAS, lebih-lebih lagi ketua pemuda, jangan double standard. Kalau nak haramkan nombor ekor, jangan haramkan, batalkan yang 22 kali special law. Batalkan lesen terus. Bagi 5 tahun ke 10 tahun dari sekarang, lesen 4 nombor ekor tidak akan diperbaharui lagi. Tak bolehlah kata dalam setahun, pasal orang yang sudah ada lesen, dia orang pun kan boleh plan apa dia orang nak buat lepas ni. Pasal itu kadang-kadang setengah tu, itu main business dia. So buatlah kenyataan macam tu. Kan? So
So saya haraplah pengundi-pengundi kali ini membuat pilihan yang tepat dan nilai sendiri apa jasa Barisan Nasional selama 65 tahun minus 22 bulan. Ya. Barisan Nasional memerintah 22 tahun. Bukan 65 tahun. Sebelum tu Parti Perikatan kan, zaman dulu kan. Lepas tu baru Barisan Nasional. Tapi samalah UMNO all this. 65 tahun Barisan Nasional memerintah, tolak 22 bulan. Daripada 65 tahun tu 22 bulan kita tolak. Banyak jasa Barisan Nasional. Ya, ada setengah pemimpin-pemimpin yang dengan disedari ataupun tanpa disedari, dianiayai ataupun tidak dianiayai, bersalah ataupun tidak bersalah, mungkin telah melakukan ataupun tidak melakukan kesalahan. Itu kita biarkan pada sistem kehakiman negara kita. And then tapi buatlah, kita ni budaya orang Malaysia ni, kita mengenang jasa orang, kita jangan kacang lupa lukukan kulit. Barisan Nasional telah menaikkan Malaysia, banyak juga membantu. Kalau kau orang nak cakap, sebenarnya pembangkang ni dia ada satu agenda saja. Barisan Nasional dituduh korupsi. Parti mana yang tak korup? Dalam Pakatan Harapan pun dia orang ni apa, malaikat ke? Ya Allah telah turunkan malaikat-malaikatnya untuk menjadi manusia dan menjadi ahli parlimen. Manusia biasalah dia orang. Tak terlari daripada membuat kesalahan dan tak terlari daripada membuat dosa. 65 tahun jasa Barisan Nasional, kita lupa, kita bagi 22 bulan pada mereka. Apa yang dibuat dalam 22 bulan? Statement tak cukup masa, terlalu lama tuduh-menuduh ni, dah muak nak termuntah hijau bila dengar statement-statement macam ni. Ya. Yeah. So hari ni saya ada komen pada sahabat saya punya post dan Facebook, Mamu Parpu dari Penang. Lepas tu ada orang komen lah tentang saya ni barua dipik. Saya tergelak. Pertama sekali, bahasa kita melambangkan bangsa kita. Jangan ikut emosi. Selidik, baca. Jangan dapat saja komen saja terus nak komen. Baca baik-baik. Saya dulu, kini dan selamanya Barisan Nasional. Okay. Dan saya menyokong perjuangan UMNO. Saya bukan ahli UMNO. Saya Punjabi. Saya mana boleh jadi ahli UMNO? I am friend of Barisan Nasional, friend of UMNO. Saya tahu. Umur saya 51. Saya tahu. Saya hidup di era Barisan Nasional memerintah. Saya tahu apa kebaikan dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional. Ya? Zaman Tun Mahathir, zaman pertama. Tun Hussein On. Saya lahir tahun 71. Tun Razak, Tun Hussein On, Tun Mahathir, Pak Lah Badawi, Datuk Seri Najib, then Tun again. Tapi Tun second time was Pakatan Nasional, Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan lah. Kan? Then Mohidin. Tapi itu zaman dah, saya dah berumur dah. Tapi zaman remaja saya, zaman prasekolah saya, zaman sekolah saya, zaman kolej saya, zaman muda-muda saya bila masuk baru kerja ni, waktu mula nak berniaga ni, YB-YB Barisan Nasional tanpa mengikut protokol menolong, tanpa mengambil satu ringgit dari saya, atas dasar kawan ataupun atas dasar sebagai seorang pemimpin, seorang wakil rakyat di kawasan saya, menolong. Memang menolong.
Dan saya bukan jenis kacang lupakan kulit. Bapak saya datang daripada India, dapat kerja, dapat kewarganegaraan di Malaysia, dapat kerja, kerja menyara zaman Barisan Nasional. Saya takkan lupakan jasa Barisan Nasional. Kita menuduh Barisan Nasional buat salah itu. Kita ni bersih ke? Kita pun tak bersih. Nah, ada satu cerita keagamaan. Ada seorang pemimpin memberitahu bila orang sedang menghukum seorang tu, kemudian dia kata, biar orang yang orang pertama yang membaling batu tu dilakukan orang yang tak pernah buat salah ataupun tak pernah berdosa. Semua diam. Kita mencari kesalahan orang betul. Tapi kadang-kadang kita kena berhadapan dengan cermin sekali-sekala untuk jenguk diri sendiri. Siapakah kita? Jasa Datuk Sri Najib jangan dilupakan. Walaupun beliau didapati bersalah, saya menghormati keputusan mahkamah. Tapi saya tak juga pada masa sama, saya takkan lupa jasa Datuk Sri Najib pada negara kita. Bohonglah kalau orang kata 9 tahun Datuk Sri jadi Perdana Menteri tak pernah berjasa, bohong. Saya tak percaya langsung. Bab dia salah tak salah, saya tak boleh komen dan tak mau komen pun. Saya tak tahu fakta kes, saya tak tahu, saya tak ada bukti apa-apa. Saya berharap dan menghormati pada kehakiman. The judiciary. No doubt I am not the officer of the court. Unlike some opposition lawyers. No matter what, I respect the court. No? So, itulah. Itu sedikit sebanyak saya nak cakap. Saya ni mula start balik buat video ni pasal saya rasa tiba masanya kita bersuara. Kerana pilihan raya yang akan datang ni, kita jangan buat salah lagi sekali. Ataupun jangan buat salah lah. Jangan buat salah. Kan? Tapi sampai bila-bila pun saya takkan mengundi PAS. Itu saya punya hak saya. Saya tahu siapa saya nak undi. Dan kalau di kawasan saya cuma ada satu orang PAS bertanding dengan DAP, saya takkan keluar mengundi. Pasal saya tak nak undi dua-dua pun. Ha, itu pendirian saya. Dan pada yang kata-kata yang lompat dulu ni, ni, nama saya Ranjit Singh. Biar Barisan Nasional tinggal satu orang ahli saja. Sayalah ahli tu akan tinggal di Barisan Nasional. Saya takkan berganjak sampai bila-bila pun. Pasal parti tak bersalah. Individu yang salah kadang-kadang. Buat kesilapan. Jangan menghukum parti. Ha? Okey. Terima kasih. Dan sehingga kita jumpa lagi lah no. Lapak dah ha? 1.20 lah nak pergi makan lah. Okey, bye. Selamat sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum. Adios. Sayonara.